Macam mana saya jadi graffiti artist is basically dari minat lah. Kalau dekat dalam graffiti punya platform ni, dia ada tagging, throw up, dia ada lettering, dia ada characters, dia ada 3D, dia ada portrait. So saya belajar semua tu. Then saya fokus satu benda yang saya suka buat, saya suka kartun. Saya start belajar macam mana nak dapatkan style saya. Kena banyak keluar juga, basically. Kena banyak travel untuk kenal dengan semua orang. Kepala kena sentiasa bergerak, kena sentiasa fikir apa benda baru nak buat, benda tu. Basically, apa yang saya buat, saya selalu lukis. So, benda tu saya try disiplinkan macam satu hari, 3-4 artwork saya lukis dan baru boleh plan.